Balik lagi ke channel Yoyo Station School, tapi itu mindset bro. Salam sehat buat semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Keep positive thinking agar imun tubuh tetap terjaga. Salah satunya adalah dengan modifikasi kendaraan harian atau ya pokoknya berbuat sesuatu hal yang positif agar hidup kita semakin baik, semakin sehat, semakin berkah. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar saya semangat terus untuk mereview kendaraan-kendaraan keren yang datang ke Kedai Redes. Salah satunya adalah kendaraan ini nih. Kendaraan kerennya Honda VCX tahun 2021 bulan 12. Kita kenalan dulu nih dengan ownernya. Dengan om siapa? Adip. Om Adip tinggal di mana? Di Pondok Labu. Pondok Labu Jakarta Timur? Ya, Cilandak. Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu tadi datang jam berapa nih, Om? Tadi jam 3. Jam 3 sore ya. Modifikasinya antara lain lampu-lampu ya, electrical lah ya, Om ya. Oke, izin review, Om ya. Iya. Ini dia. Buat subscribernya Kedai Redes, Om Adit dari Jakarta Selatan atau dari Cilandak mempercayakan kendaraan kerennya untuk di custom atau dimodifikasi di Kedai Redes. Alis DRL 4-in-1, 200 mode atau 200 kombinasi warna dengan ada welcome light-nya. Dan kebetulan Om Adit nih keracunan upgrade, paket upgrade lampu utama 3 warna atau 3 color. Ini detail lainnya bisa dirubah-rubah pakai handphone. Alis juga sama. Jadi alis nih ada die running light. Untuk klakson ini dibikin dual tone. Standarnya seperti ini penampakannya. Nah, ini salah satu terobosan yang KR tawarkan ke konsumen KR adalah klakson dual tone. Lalu pemasangan saklar pulsar 135 tentunya memperhatikan banget kontur kabel. Kontur kabel kita buat rapi seperti kontur originalnya. Untuk saklar pulsar sendiri ini ada stepnya 3 mode ya, ada mati total, nyala lampu senja, dan nyala lampu utama. Jadi untuk Anda yang upgrade lampu utama ini bisa mengganti warna hanya dengan mematikan lampu utama lalu menghidupkan kembali, lalu mematikan kembali, menghidupkan kembali, mematikan kembali, menghidupkan kembali. Nah, ini dia pakai saklar pulsar. Lalu ada fitur apa? Setting smoothnya, bisa di setting brightnessnya, lalu bicara tentang warnanya yang begitu variatif. Nah, ini merupakan selera ya, modifikasi ini merupakan selera. Jadi bila mana Anda suka dengan modifikasi seperti ini, nilai kebahagiaan seseorang itu bukan dinilai dari sebagaimana kita suka kesukaan kita. Selera orang itu berbeda-beda, tolong bijak saat berkomen. Jadi saat Anda berbicara, oh ini modifikasinya seperti odong-odong,
Hey, remember handphone Anda bukan hitam putih ya. Handphone Anda itu ada berjuta piksel di dalamnya. Seperti ini. Jadi bijaklah saat berkomentar, tetap jaga kesopanan saat berkomen. Oke, sekarang kita tanya-tanya nih otaknya. Om Adip, izin tanya nih Om Adip. Om Adip tahu kedai Raider dari mana nih? Dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Salah satu subscriber kita nih Om. Iya, betul. Terima kasih banyak banget Om. Jadi udah mempercayakan kedai Raider modifikasi kendaraannya, udah menjadi subscribernya KR dan lihat langsung ya tadi Om ya. Iya, betul. Instalasinya, terus SOP-nya KR itu kedai Raider tuh ada tagline nih Om yang setiap hari saya ucapkan nih di video nih. Apa nih Om kalau boleh tahu? Rapi itu mindset. Rapi itu mindset. Nah, kira-kira nih Om udah selesai belum Om hasil sudah, kerjanya? Udah puas banget Om. Udah puas ya Om ya. Jadi untuk instalasi kabel kita semua pakai sistem soket Om ya. Oh. Iya. Lihat ya Om ya. Jadi enggak ada tuh namanya nyuntik-nyuntik kabel Om. Jadi semua kita sistem soket. Jadi kalau misalkan mau distandarin lagi bawa ke sini boleh atau bawa ke resmi juga bisa. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Om Adip. Sehat selalu. Nah, buat Anda yang mau modifikasi kelistrikan, nih Om Adip dari Cilandak, Jakarta Selatan. Patokannya kedai Raider ada di seberang Halte Busway Puribeta 1 dan seberang Indomaret Puribeta 1. Modifikasi kelistrikan, ingat kedai Raider. Kami itu.